بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. قوم مسلمين، sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya menukilkan satu replika kecil gambaran dari kejadian padang mahsyar. Ada satu kejadian yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah yang saya selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saya salah satu dari mereka yang disebutkan dalam hadis itu. Dan itu juga yang saya mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan jamaah yang hadir di Jumat kali ini dan di luarnya termasuk di antara mereka yang diberikan gambaran dalam hadis yang akan kita sebutkan. Imam Bukhari menyebutkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam: yudnil mu'minu min rabbihi yawmal qiyamah. Ada satu hamba, kata baginda Rasul, besok di hari kiamat Allah mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Hatta yadha'a kanafahu alaih, sehingga Allah cucurkan segala rahmatnya kepada hamba tersebut. Fayukarriruhu ala dhunubihi, dan Allah mempertanyakan satu-satu semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ada hamba, besok di hari kiamat dia melakukan banyak sekali dosa ketika dia di dunia. Allah dekatkan dirinya kepada hamba tersebut, kemudian Allah bertanya satu-satu dosa yang pernah dia lakukan. Ya fulan, wahai fulan, ata'rifu dhanbun kadha,
engkau masih ingat dosa yang ini? Hamba itu dengan lesunya mengatakan, na'am ya Rab a'rifu. Betul ya Allah, aku sangat mengingat dosa itu. Ya fulan ata'rifu dhanbun kadha? Wahai fulan, apa engkau masih ingat dosa yang ini? Hamba itu dengan lesunya mengatakan, a'rifu ya Rab. Sangat aku tahu dosa itu ya Rab. Allah kembali bertanya, ya fulan ata'rifu dhanbun kadha? Masih ingat engkau dengan dosa yang kamu lakukan ketika itu? A'rifu ya Rab. Hatta dhanna al-'abdu bi annahu halak. Allah sebutkan satu-satu. Hamba itu sudah mulai berpikir kalau dia termasuk hamba yang binasa. Tiba-tiba Allah dengan penuh kengagungannya mengatakan kepada hamba, ana satartuha laka fid dunya. Aku sudah menutupi dosamu ketika kamu di dunia. Wa ghafartu laka al-yawm. Dan hari ini dosamu aku ampuni. Mudah-mudahan kita termasuk. Hamba yang datang kondisi hatinya takut, dengan penuh kekhawatiran dia kembali mengingat semua dosa yang pernah dia lakukan. Tiba-tiba Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, aku sudah pernah menutupinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengampuninya hari ini? Itu hamba paling beruntung. Hamba paling berbahagia ketika di padang mahsyar. Al-Quran jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir surat Al-Kahfi yang selalu kita bacakan di hari Jumat dan disunahkan oleh baginda Rasul tersebut. Di penghujungnya, rupanya Allah menceritakan satu hamba lain lagi yang paling merugi. Hamba paling rugi orang kiamat. Allah bertanya kepada kita, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malu alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alladhina kadzabu bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Rupanya ada cuplikan lain. Yang hamba ini datang besok dengan gagahnya. Dia berpikir sudah mengumpulkan segala kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Dia menyangka tempatnya itu tempat yang terbaik di mata Allah. Rupanya ketika dia dapatkan semua kebaikan yang pernah dia lakukan itu sudah berukuran. Kalau saya kaji secara gramatika bahasa Arab, Allah mengatakan di sini fahabitat amaluhu. Al-habat, satu jenis tanaman. Di Arab dulu tanaman ini tampilannya sangat menarik untuk hewan-hewan ternak. Dalam mu'jam dan kamus disebutkan kalau hewan itu memakan tumbuhan ini, perutnya akan kumbung membesar. Pemiliknya akan berpikir kalau hewan tersebut kekenyangan. Rupanya tidak berselang lama, tumbuhan ini akan meledakkan perut hewan ternak tersebut. Pemiliknya berpikir sudah kenyang, sudah cukup. Luar biasa kenyangnya. Perutnya sudah kembung, sudah bagus. Padahal pada hakikatnya al-habat tanaman ini akan mematikan hewan ternak. Ini yang Allah sebutkan. Ada hamba melakukan kebaikan, memperbanyak kebaikan, dia selalu berpikir kalau akan mendapatkan syurganya Allah. Rupanya ketika berhadapan dengan Allah, kebaikannya semuanya itu berkurang. Kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma. Bagaikan fata morgana, air yang ada di ujung jalan, orang yang haus menyangka itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a, ketika dia datang dia tidak dapat apa-apa. Ada hamba seperti itu.
yang ibadah luar biasa, amalnya luar biasa, rupanya besok di hari kiamat semua itu Allah gugurkan. A'adani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini jamaah, bukan melakukan kebaikan yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan justru menjaga kebaikan itu tetap menjadi kebaikan ketika kita berjumpa dengan Allah. Kebaikan anda apakah masih bernilai kebaikan di mata Allah? Itu yang harus kita khawatirkan. Buka Al-Quran kita dapatkan Allah mengatakan man ja'a bil hasanati. Orang yang besok di hari kiamat dia membawa kebaikan. Orang seperti itu yang diharapkan oleh Al-Quran. Bukan orang yang melakukan kebaikan tapi dia tidak menjaga kebaikannya. Ini jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Segala macam bentuk kesyirikan, segala macam bentuk kekufuran, segala macam bentuk nifaq, habitat amaluhu kata Al-Quran, maka berguguran semua kebaikannya. Jangan datangi dukun, jangan datangi orang pintar, jangan datangi tukang sihir. Man ata'arrafat, yang mendatangi seorang dukun, fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya sesuatu, bertanya saja, belum dia benarkan. Kalau sudah dia benarkan, sudah keluar dari Islam, bertanya saja kata baginda Rasul. Lam tuqbal lahu salatuhu sab'ina laylah. Bertanya saja 70 malam salat anda tidak diterima kalau anda punya salat. Sering urunjak laginya hana semayang. Hana masalah kamu ustaz, hana diterima, kamu semayang. Itu sudah keluar. Anda datangi, bertanya saja 70 malam tidak diterima salatnya, apalagi kalau anda benarkan. Dalam hidup saya pernah melewati beberapa kisah sedih, dan yang paling sedih tetangga saya di kampung dulu. Sering duduk dengan kita, kita nasihati, berobat sana sini karena sakit yang sudah sangat lama dideritanya. Berobat kemana-mana dia berobat, belum Allah takdirkan disembuhkan. Rupanya suatu malam, tanpa ada sedikit pun pemberitahuan kepada kita tetangganya, beliau mendatangi dukun dan ingin mencari obat dari dukun. Pergi ke dukun. Masya Allah, pulang dari sana Allah takdirkan itu akhir dari wafatnya. Kalau anda datangi, anda benarkan, tidak akan diterima solat anda sekalipun. Kalau anda datangi cuma bertanya 70 malam tidak diterima. Ini yang kita khawatirkan. Mengumpulkan kebaikan, memperbanyak kebaikan, beramal, bersedekah. Tiba-tiba besok berjumpa dengan Allah, Allah mengatakan anda tidak punya catatan kebaikan. Habitat amaluhu, yang anda pikir itu kebaikan pada hakikatnya itu bukan kebaikan. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan khutbah kita kali ini, saya akan menukilkan beberapa ayat Al-Quran dan coba kita refleksi balik dari ayat-ayat yang saya nukilkan dengan kejadian-kejadian yang kita alami belakangan ini. Ada satu orang lagi kata Al-Quran, walaupun dia mengumpulkan kebaikan, memperbanyak amal ibadahnya, tapi besok di hari kiamat semua yang dia kumpulkan itu berkuburan. Siapa dia? Itu orang yang selalu berusaha menentang baginda Rasul. Buka Quran surah Muhammad. Orang yang kafir, bukan cuma yang kafir, kalau kata para mufassirin, wasaddu wasyakur Rasul, dan dia menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habitat amalu, semua kebaikan amal ibadahnya itu berguguran. Menariknya kita buka Quran surat Al-Hujurat, rupanya kita dapatkan berteriak mengangkat suara di sisi baginda Rasul itu termasuk yang menggugurkan amal ibadah kita.
Rupanya bukan cuma menentang, kita angkat suara saja. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu ba'dukum li ba'd. Wahai orang beriman, jangan angkat suara kalian di sisi baginda Rasul. Jangan kalian bersuara seperti kalian bersuara sesama kalian. Habitat amaluhu, karena itu akan menguburkan kebaikan kalian. Angkat suara saja. Ada yang berpikir, ini Rasul ketika masih hidup kita tidak boleh mengangkat suara. Kita berada di zaman baginda Rasul sudah wafat, kita boleh mengangkat suara. Suatu ketika Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kaum muslimin dari dinasti Abbasiyah, itu berdebat dengan Imam Malik di Masjid Nabawi. Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah ketika itu, mengangkat sedikit suaranya. Imam Malik dalam kondisi berteriak mengatakan, la tarfa' sautak, jangan angkat suaramu. Jangan angkat suaramu. Kenapa? Fa inna indana Rasulullah. Karena di sisi kita ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ kuburnya baginda Rasul. Ya Abu Ja'far, wahai khalifah Abu Ja'far, di sini pernah orang dicela oleh Al-Quran karena mereka mengangkat suaranya di sisi baginda Rasul. Di sini pernah orang dimuliakan oleh Al-Quran, dipuji oleh Al-Quran karena mereka meringankan suaranya di sisi baginda Rasul. Innal ladhina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladhina imtahanallahu qulubuhum litaqwa. Yang merendahkan suara di sisi baginda Rasul dipuji Al-Quran, kata Imam Malik. Yang mengangkat suara di sisi baginda Rasul dicela mati-matian oleh Al-Quran. Ketika itu Abu Ja'far bertanya, alaysa qad mat, bukankah baginda Rasul sudah wafat? Ya Abu Ja'far, hurmatuhu mayitan ka hurmatihi hayyan. Kehormatan baginda Rasul ketika beliau mati itu sama seperti kehormatan beliau ketika beliau hidup. Setelah itu beliau menukilkan satu kalimat yang patut kita catat dengan tinta emas. Kalamuhul ma'thur fi mamatihi ka kalamihil mashhur fi hayatihi. Ucapan baginda Rasul yang diriwayatkan setelah beliau meninggal wafat itu sama seperti ucapan baginda Rasul yang didengar ketika beliau hidup. Orang seperti ini menggugurkan kebaikannya. Wasaddu an sabilillah, dan orang yang berusaha untuk menghalangi apapun yang dilakukan di jalan Allah, itu berguguran kebaikannya. Pembubaran kajian masuk enggak? Nanti pulang dari sini telaah sendiri. Yang berteriak membubarkan kajian, yang mengaji itu di kitab tafsir Al-Quranul Karim, masuk dalam ayat tidak, itu telaah sendiri. Yang berusaha memprovokasi untuk membubarkan kajian, di situ dibacakan ayat Allah, di situ dibacakan hadis baginda Rasul, masuk tidak di dalam ayat ini, itu tala'ah sendiri. Wasaddu an sabilillah, orang yang berusaha selalu untuk menghalangi ke jalan Allah, habitat amal, amalnya itu tidak akan selamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, rupanya ada yang lebih menarik lagi. Di dalam surat Muhammad Allah menceritakan ada kelompok orang lain yang mereka sangat membenci kepada tanda-tanda ayat Allah dan sangat membenci kepada aturan Allah dan aturan baginda Rasul. Yang paling benci kepada ayat Allah. Kalau dibacakan ayat Allah lombeknya, lombeknya lain. Kalau dibacakan hadis baginda Rasul, aku jangan yang ini, berikan aku yang lain. Orang seperti ini disebutkan dalam surah Muhammad itu, fahabitan amaluhu, amalnya juga akan berguguran. Jamaah yang berbahagia, rupanya baginda Rasul menambahkan, ada orang lain lagi. Mereka membawa kebaikan, tapi besok di hari kiamat kebaikan yang mereka bawa itu faja'alnahu haba'an mansura, semuanya sirna.
orang itu siapa. Suatu ketika baginda Rasul diceritakan kepada beliau, ada seorang laki-laki, dia melihat saudaranya Muslim melakukan dosa, kemudian keluar dari mulutnya mengatakan, fa inna hadzal rajul, orang seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Ada kita lancang sekali, Pak. Ibadah sedikit, melihat orang lain yang berdosa, kemudian muncul komentar dari mulut kita, dia tidak benar, dia sesat, dia tidak patut, orang ini tidak akan diampuni, dia tempatnya di neraka. Orang seperti ini, kata baginda Rasul. Rasul mengomentari mengatakan, fa inna rabbakum, Allah Tuhan kalian akan berfirman dalam hadis kursinya, man yata'ala alaiya, siapa dari hambaku yang ingin menandingi diriku, kata Allah. Siapa dari hambaku yang mengatakan si fulan itu sesat, si fulan itu tidak diterima ibadahnya, si fulan itu tidak akan diampuni oleh Allah, siapa dari hambaku seperti itu? Allah mengatakan, faqad ghafartu lahu, hamba itu aku ampuni, hamba itu aku ampuni, kesalahannya aku maafkan, dosanya aku gugurkan. Dan hamba yang mengatakan itu tidak akan aku ampuni. Ibe, ketika orang berteriak sesat, kita berangkat pergi menyesatkan, pergi sesat. Anda setiap langkah Anda, setiap yang keluar dari komentar mulut Anda, setiap tindakan yang keluar dari tangan Anda, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jangan jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka mengambil kemaslahatan, tapi kita justru besok di hari kiamat hamba Allah paling rugi. A'lamu aqwaman, kata baginda Rasul. Hadis Imam Al-Tirmidzi, aku tahu nanti akan datang satu kaum, yaitu Nabil Hasanat, kebaikan mereka itu seperti gunung Tihamah, besar luar biasa, kebaikan mereka banyak, tapi Allah jadikan kebaikan mereka itu haba'an mansura, cuma debu-debu yang bertebaran, yang tidak bermanfaat. Perawi hadis itu Sauban. Sauban bertanya, ya Rasulullah, sifna jallilana manhum, wahai baginda Rasul, tolong kabarkan kepada kami siapa mereka itu, kami takut jadi seperti mereka padahal kami tidak menyadarinya, gambarkan kepada kami siapa mereka. Mereka itu, kata baginda Rasul, rijalun min ummati, ada orang-orang dari umatku, idza takhalu bimaharimahullah intahaku, kalau mereka sedang menyendiri, mereka jauh dari pandangan orang-orang, ketika mereka sendiri berkhalwat dengan kemaksiatan kepada Allah, mereka langsung berbuat maksiat kepada Allah dalam kondisi tersembunyi. Ini yang kita semua tidak lepas. Saya tidak lepas, Anda tidak lepas, semua jamaah tidak lepas. Ketika di hadapan manusia, ibadah kita masya Allah, kita terkenal dengan rekor kita untuk kebaikan. Tapi ketika kita berdiri di hadapan Allah, di tempat yang sunyi, yang tidak ada yang lihat kecuali Allah, di saat itu justru kita orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di akhir khutbah saya, ini suratan saya untuk semua remaja-remaja, semua putra-putra kita. Jangan pernah berbuat maksiat di hadapan Allah ketika kita sedang bersembunyi dengan Allah. Itu termasuk awal mula Allah menghalangi pintu hidayahnya kepada hambanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini khutbah singkat yang barangkali bisa khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah ربنا اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل إليهم من بركات السماء وأخرج لهم من بركات الأرض يا أقدر القادرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.